sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Teman-teman sekalian, dari Dinas Perdagangan Kementerian Kabupaten Sragen dan teman-teman dari kelompok Pamor Paguyuban Motor 23 Sukowati. Pada kesempatan yang baik ini, yang alhamdulillah kita bisa mendukung di Sekretariat Pamorta dalam kondisi jatuh rapian. Dan semoga di kesempatan yang baik ini pula diserahkan bantuan dari Pemprov melalui diskriminasi berupa mesin jahit high speed merek Suzuki sebanyak 13 buah, kemudian overdeck 1 buah dan mesin obras 1 buah untuk bisa dimanfaatkan dalam konstruksi konveksi khususnya. Dan kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap semoga bahan-bahan yang bermanfaat dan bisa berkembang dengan baik khususnya bagi kelompok Pamorta dan warga Sragen pada umumnya. Dan kami berharap ini bisa tumbuh menjadi sebuah usaha konveksi yang besar, nasional, dan bisa memanfaatkan selain pemasaran secara offline, bisa juga memanfaatkan teknologi informasi untuk pemasaran secara digital. Dan sekali lagi, saya berharap ini bisa berkembang dengan baik. Dan ke depan, ceritanya saya ingin mendengar cerita sukses. Jika saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ganjar dan Perindak Provinsi atas bantuan dari Pak Ganjar dan Perindak. Semoga bantuan mesin cuci bermanfaat karena di awal akhirah. Saya hanya bisa mendoakan teman-teman penyandang disabilitas Kabupaten Sragen, mendoakan Pak Ganjar sehat selalu. Terima kasih kami haturkan kepada teman yang pertama itu Bapak Ganjar yang untuk lewat Pak Serban itu di kabupaten oleh petugas kita. Di kita dari Pamorta waktu itu di Musebel di Klaten tahun 2018 ya itu. Itu kita meminta beberapa peralatan untuk menjahit ini. Alhamdulillah dikabulkan. Yang minta terima kasih juga masih juga buat Rida Kop Kabupaten Semarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan semoga ini bisa baik buat kami, bisa berkembang lagi. Terima kasih.